Tentunya kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban, kepada masyarakat atas perilaku daripada oknum anggota tersebut. Dengan rangkaian dua yang perilaku oknum Polri ini, kayak itu sudah menyatu kok. Kata-kata tadi yang terjadi kan hanya oknum. Termasuk yang tidak setuju jika apologi Polri ketika dikonfirmasi soal penyelewengan apa atau tindakan sewenang-wenang itu selalu dibilang oknum, nggak bisa ya. Kenapa demikian? Karena ya seseorang yang disebut oleh polisi sebagai oknum adalah seseorang yang berseragam polisi, gitu loh. Seseorang yang sudah menunjukkan identitas dia sebagai polisi. Oknum itu sendiri secara etimologi itu kan dari bahasa Syria kuno ya, yang dipinjam oleh bahasa Arab, oknum, yang artinya netral sebenarnya, artinya itu perseorangan, salah satu maknanya itu perseorangan yang tidak terkait dengan satu institusi. Memang dalam perkembangannya ada semacam penurunan makna, oknum itu di dalam bahasa sana juga Arab maupun Syria itu juga mengalami penurunan makna. Berhubungan dengan sebuah sosok yang katakanlah menunjukkan gelagat atau perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat. Pada 60-an itu saya kok belum, seingat saya belum menemukan kata oknum. Tapi kata oknum mulai muncul itu tahun 70-an, 80-an seingat saya. Oknum adalah satu pemaknaan atas sosok. Ya. Bisa satu, bisa lebih. Yang membuktikan atau menunjukkan dirinya itu tidak sesuai dengan sebuah lembaga institusi dan itu dianggap mencemarkan, ya. Lalu ada makna memang seolah-olah ingin melindungi institusi itu, bahwa dia itu melakukan atas kehendak sendiri, atas inisiatif sendiri, bukan atas perintah. Karena tidak ada kosakata penggantinya, kita belum menciptakan, kita belum punya kosakata penggantinya. Jadi tidak mengganggu dan tidak mungkin mengurangi pengertian umum, sehingga masyarakat umum sendiri tampaknya tidak terlalu mempersoalkan itu. Yang sering akan dipersoalkan kan mungkin jika tindakan ini sebenarnya mewakili institusi, itu kan pasti akan dipersoalkan.